Lah ada bocah. Gak bisa ngeliat manusia dari bawah. Gak bisa aja kawe. Angel, suaranya lepas aja ya. Limo, berdiri. Apa? Aman. Luzon. Mau baca orang? Iya. Dah, bisa-bisaan lu. Baca-baca sombong lu. Lu dukun baca-baca orang. Jadi mama loreng ya. Coba keluarin nasinya ya, Di. Ya. Saya tinggal keluarin. Orang putus. Oke. Angel sama Limo, ini udah akrab kalian ya. Udah akrab. Kenapa tuh? Gua enggak baik tuh. Tetap ini tujuannya sama. Bang, oke. Hanya kadar nikahan saja pernikahan Ling. Amankan ini kan. Insyaallah. Kalau mau ambil dari tangan iya, Bang. Siap. Ri, jangan langsung ngomong ya, kamu di sini. Oke, Kaling. Oke, Bang. Buat luri, lurinya dan lebih terpakai di lunak itu gua kan.
Ini juga nggak tahu berdua. Wah, itu tahu banyak hal gitu ya, Jok. Iyalah. Makanya belajar, tahu bersosialisasi. Joko, gitu bro. Banyak nih, bagi-bagi ntar. Pakai ransel kan? Right. Oke. Oke, Joko aman. Action. Nih, tau gak lu bom asap? Sekali lagi. Asap lu makan kalau bisa. Wow. Action. Oke, Limo, Tinere, Angel, belakangan aja di sana, Bang. Rolling. Oh, badannya tuh. Aman, Bang. And action. Agni. Kalian mau ngapain? Ngapain kalian lihat-lihat aku? Pamit kita ya. Kita masih belum terbiasa sama lo. Kita ngeliat lo tuh kayak ngeliat bulan. Dan hidup kalian berdua tuh gak ada bedanya. Gak Ulan, gak Agni, sama aja. Kalian penderitaan. Ya, si Ulan teman kalian ini. Apa mereka juga pernah dinikahin sama paksa sama orang tuanya? Kalau dinikahin sih, dia gak boleh. Action. Gak boleh. Oh, cakep tuh. Oke. Action. Itu si Ulan. Oh,
Ojo. Oh, iya. Tiba-tiba pakai saya. Kamu ini nyusahin banget ya, Nek. Tuh dia. Kamu ini nyusahin banget ya. Gua kayak kamu gak bikin semuanya nyusahin. Kamu gak boleh kabur dari pernikahan kini. Lepasin, lepasin. Lepasin aku, oh, Pak. Pak, Pak, Pak. Bapak jangan sembarang seru-seru orang dong. Ayo. Reaksi. Oh, reaksi, reaksi. Reaksi, reaksi. Ini belum auto. Iya, belum. Bawa kaki ke. Iya. Oke. Ron. Minum dong. Dari kaget, dari datang Pak Kades and. Bang. And action, Pak Kades ngomong. Eh, itu ya nyusahin mulu jadi tamu. Ayo, pergi sini. Jangan kabur. Pernikahan ini pernikahan kamu sendiri. Amin, lepasin. Aku gak mau, pokoknya lepasin aku. Aku gak mau nikah. Oh, ayo bawa dia. Bawa dia ke aula desa. Seret tuh. Pak, Pak. Pak, jangan sembarang seret kalau kayak gitu. Iya, And action. Pak, lepasin, Pak. Pak, aku ini masih di bawah umur. Aku gak boleh nikah, Pak. Alright. Di bawah. Azan dulu. Di sana sama Citra ya. Azan dulu. Habis azan. Merah. Master awalan. And action. Ya gede, maaf ya. Jepol. Sekarang gede, sorry. Oh. Oli. Merah. Sorry. Kenapa? Kalian bertiga kayaknya gak peduli banget. Kenapa kalian tuh kayak peduli banget sih? Aku dah. And oh iya, dia itu hilang ya. Makanya teman kalian itu si Semprul. And action. Tahan. Dari Pak Kades ya. Rawa-kurawa. And
Action. Sim. Enggak, lepasin saya enggak mau. Itu bukan urusan saya, Pak. Bawa kalau aja. Pagi bawa kalau aja. Tahan dulu, Pak. Itu yang pertama suruh bawa, baru yang keduanya pas tangan saya udah nggak tinggi. Yang penjahat waktu si abang bilang bawa, jadi langsung motong. Orang nggak jadi bawa. Nah, dia ngemeng-ngemeng-ngemeng nanti lagi yang ayo, bola. Ini belum ada itunya. Enggak, Ria dulu. Indra dulu, baru Ria. Dari mana? Ini dari tinggal di bawah dia ke Ola Desa. Tapi enggak usah dibawa, Kak. Langsung dicegah. Pak, jangan paksa-paksa anak orang dong. Kamran. Oke. Rolling, lanjut. And action. Bawa Agni ke Allah Desa. Ayo cepat. Enggak, Pak, lepasin saya. Pak, itu masih di bawah umur. Itu belum pantas buat menikah. Sudah, sama anak kecil. Bawa, cepat. Bawa. Siap, Agni. Agni. Eh, orang-orang kota. Ini bukan rumah kalian ya. Kalian bukan siapa-siapa di sini. Kalian enggak punya power apa-apa untuk mencegah hati nikah sama kalian. Ya? Tapi kan coba kelompok. Enggak. Kenalin, gue Ria. Keponakan tersayang Tante Henny. Besok gue beli jabatan bokap lo. Sial. Tapi kutu gue. Walaupun bapaknya orang tertinggi di sini, tapi keluarga Bu Henny itu paling kuat di desa ini. Bisa-bisa bapak gue kalah nih. Lagu banget sih cewek kampung. Dasar cewek kampung. Oh, Pak, lagu. Gaya banget. Mana ada. Cuma di desa Ciloka, keponakan tersayang tidak boleh makan sebelum membersihkan kaca kampung. Udah sih, Randy juga gak tahu. Ini banget MKG! Si loka, loka.